penjual kerupuk setoran. Bapak ini dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya Ngawen. Dari Blora, Jawa Tengah, naik bis ke Cepu. Setelah dari Cepu, naik bis lagi ke Bojonegoro. Setelah itu, turun lalu menelusuri jalan dengan menjual kerupuk setoran. Adapun kerupuk yang dipikul keliling tersebut baru habis sekitar 3, 4, atau 5 hari. Mungkin dalam hati Anda bertanya, Pak D, selama 3 atau 4, 5 hari, Bapak ini tidurnya di mana ya? Yang jelas tidak di hotel bintang 5, namun Bapak ini bila saat malam tidurnya itu terkadang di pos kamling, terkadang di musola, terkadang di kantor balai kepala desa. Ada lagi yang lucu, teman dari Bapak ini pada suatu malam tidur di rumah kosong. Paginya begitu bangun, kerupuk sudah ludes dimakan tikus. Padahal kerupuk itu baru saja laku 5 bungkus. 5 bungkus 50.000 karena 1 bungkus dijual 10.000. Laku 5 bungkus, yang 2 bungkus untuk beli makan dan yang 3 bungkus untuk setoran. Kerupuk tersebut bahannya terbuat dari ubi kayu atau singkong atau telo kaspe atau menyok. Tentunya kerupuk yang bahannya dari ubi kayu Anda pun sudah tidak asing lagi, dan saya yakin Anda sekalian sudah banyak yang pernah makan. Selama berjualan keliling selalu membawa tas yang berisi ganti, sarung, sabun, dan sikat gigi. Beginilah seorang bapak demi menghidupi keluarga yang di rumah. Kali ini kita akan ingin tahu bagaimana suka duka menjual kerupuk keliling itu. Nah, untuk lebih jelas dan gambarnya, marilah kita dekati sambil kita beli kerupuk tersebut. Pinten Pak sak plastik iki, Pak? Sedoso ya, Bu. Niku kerupuk napa, Pak nih, Pak? Kerupuk menyok. Oh, nggih. Tumbas tunggal, Pak. Diplak masuk YouTube berapa apa ya, Pak ya? Ngaten iki, jenenge dalemnya pundi, Pak? Pundi? Oh, Bloro nggih, Pak nggih. Lah ngaten iki lek dalu cileme teng pundi ngoten niku? Cileme desa tepake, Pak. Kadang teng asih teng musala. Oh. Atas mantuke pinten dinten sepindah, Pak ngoten niku? Sak telase, Pak. Sak telase? Nggih, dereng telase dereng mantu. Lek mbeto sak pikul ngoten niki telase pinten dinten niku? Iya, Pak. Tigang dinten. Oh. Blorone pundi lho, Pak jenengan, Pak? Berapa nih? Ngawen. Oh, Bloro Ngawen. Kerupuk menyok ya, Pak, ini. Damel piambak apa setoran, Pak? Setoran. Oh, setoran. Oh, alah. Lepet YouTube berapa apa ya, Pak, ya? Dari Cange, Pak, untuk putih. Dari Cange, koncone. Oh, piambakan itu, nih. Pak, nggih. Nggih.
teman-teman, seperti apakah kelanjutan dari penjual kerupuk itu tadi. Coba kita ikuti. Ini jalan ini sudah belok kiri ke arah Peniro. Nah, kita iyalah, ketemu di situ, Pak. Kalau paringi es ya, Pak, ya. Ya, siap napa mboten? Siap. Ah, niki nggih buka mengke, Pak. Amat. Ala sampun, Pak, mboten kersa es ngeten mengke neman-neman. Napa le? Mboten kersa es campur-campur ngeten iki. Lah kersane es napa? Ala kula nggih. Kosen teng mboten es campur lho, Pak. Oh, kersane es. Mboten jenengan anu. Mboten kersa, Pak, mengke neman-neman mboten kula ngene. Oh, jenengan mboten kersa es ngeten iki. Oh, alah, nggih. Sik lho ngoten, Pak. Ora njenengan poso ya, Pak, warai. Nggih. Sekarang ini lokasi kita di Desa Simo, Kabupaten Tuban, wilayah selatan, sudah dekat Bengawan dan dekat dengan Bojonegoro. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan seorang penjual kerupuk keliling yang dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mungkin Anda bertanya, dari Blora sana ke sini jalan kaki atau gimana? Nah, saya pun juga tidak tahu. Mestinya kalau dari Blora ke Bojonegoro, ini kan lokasi Tuban ya. Tuban Bojonegoro. Jadi katakanlah lokasi ini di Tuban atau Bojonegoro. Kita ulang. Mungkin Anda ingin tahu atau penasaran, Bapak ini jual kerupuk kan jalan kaki. Apakah dari Blora sana itu ke sini jalan kaki atau naik motor atau gimana? Coba kita tanyakan lagi. Ini tadi begitu belok kiri, saya kira Bapak ini tadi jalan rupanya masih ada di sini. Ya karena ini saatnya bulan puasa atau saatnya lemes-lemesnya, sekarang ini kan jam 4. Jadi mungkin ngeten iki apa, Pak? Lek geng mriko geng Blora mlampah napa? Mlampahane itu Bojonegoro nggih, Pak nggih. Geng mriko numpak napa, Pak? Oh, numpak bis. Walah. Bayangane kula kok ndak anu, Pak. Bayangane kok ya ora sanggup kula kalih. Mlaku. Tapi kalau dia dijerati apa melampang, ya tadi ngamen seperti ini kan. Dari rencana yang mereka piambaan apa? Piambaan. Oh, buatan rombongan disebar ngoten buatan. Oh, geng. Dia sampun, Pak, geng. Nah, ternyata dari Blora itu naik bis. Blora cepu Bojonegoro ngoten nggih, Pak, nggih. Kita hayati betul Bapak penjual kerupuk ini nelongso sekali ya, berjalan kaki. Saya sering menjumpai orang berjualan seperti ini, tetapi ya baru kali ini kita itu lebih detail. Nah, sepertinya Bapak sudah selesai lelah mau jalan. Tembuti, Pak, buatin ngilang tuh, Pak. Oh, oke, Pak, GG. Selanjutnya, bagaimanakah menurut pendapat Anda? Memang kita hidup di dunia ini punya peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai sudra, ada pula yang berperan sebagai brahmana. Mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang kecil, hidup pas-pasan, bekerja pun dapatnya cuma pas buat makan. Dengan mereka-mereka yang hidup serba kecukupan,
serba ada dan menguasai lembaran dunia, namun mereka itu di hadapan Tuhan itu sama. Padahal rasanya berbeda. Yang satu rekoso sekali, yang satu bahagia sekali. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama. Siapa yang bilang sama? Tetaplah berbeda. Bagaimanapun juga, orang yang miskin dengan orang yang kaya di hadapan Tuhan tetap berbeda. Lalu perbedaannya di mana dan unsur kesamaannya di mana? Karena Tuhan Maha Adil. Marilah kita menggunakan akal kita dan rasio pikiran yang waras. Kita harus bisa membedakan sesuatu yang benar-benar beda, dan kita harus bisa menyamakan sesuatu yang benar-benar sama. Jadi, janganlah sekali-kali mengatakan antara orang yang hidupnya serba ada, kaya, melimpah, dan poya-poya, dengan orang yang kehidupannya serba miskin, serba kekurangan, di hadapan Tuhan sama. Jangan sekali-kali mengatakan hal seperti itu, kalau wujudnya memang benar-benar sama. Namun, hal yang lain tetaplah berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.